ya. Oh, langsung lah. Okay, ya ampun, kita tawuran. Yo, balik lagi bareng gue Mr. Octo, sang amatir di game Clash Royale. So guys, hari ini kita gak bakalan sendiri karena gue ditemenin sama Leo Koce, a.k.a. Leo, a.k.a. Koce. Ya, halo. Dia adalah owner of Cupu In Action ya. Seperti yang kita tahu, Cupu In Action itu adalah kalangan pro ya. Kita bisa lihat ini kliennya, ya ampun, tinggi-tinggi gitu loh, kayak ya klien gue kayak nggak ada apa-apanya gitu loh. Aduh. Ya, kita bakalan coba untuk Goblin Gang Challenge ya, karena Goblin Gang ini baru rilis dan ternyata baru rilis hari ini ya, dan ternyata dari pihak Supercell juga nggak ngadain challenge-nya ya. Iya, nggak ada bikin special event gitu. Oh, nggak ada bikin special event, jadi kita membuat event kita sendiri, guys. So rule-nya gampang di sini, Le. Jadi kita cukup pakai salah satu deck dari Goblin Gang ini, dan kita ngelakuin 3 kali battle yang pasti. Oke. Simple sih. Tiap battle bebas mau ganti mau enggak, itu decknya bebas, yang penting harus ada Goblin Gang-nya. Sama seperti goblin special challenge yang lainnya. Oke. Yang pertama ya, semoga ya, biasanya sih kalau di channel sendiri suka kalah gitu loh, Le. Kayak kebantai gitu loh. Kagak lah. Ya, oke, kita kasih salam pembuka gitu ke Leo. Waduh. Oops, miss satu lumayan. Aduh, kambing ya. Ya, untung ada delok gua. Nah, ya, sebelah kiri. Ya elah. Kambing ya ternyata. Oke, fine. Bisa di ini ternyata ya. Apa tuh? Bisa dipencar juga. Bisa di split ternyata ya. Ngeselin ya. Oke. Tapi gua baru nyoba itu. Iya, first impression gitu loh. Kayak lu ada ya amplop, ada begituan. Ya, terus gua keluarin, ya ampun, aduh, terus deh gua bener-bener butuh ini semua, aduh, pendelok tapi tidak boleh, kok jadi serba salah ya, oke. Iya, deh kan nggak jebak ini, aduh kan kepake deloknya kan, ya amplop, tapi lu bisa counter lah, ya untung lu nggak pas ke tengah. Aduh, nggak kepencet goblok. Aduh, ya udahlah ya. Kayak di sini. Salah lagi gue taruh. By the way, kalau lewat PC mainin cycle deck susah ya. Mencetnya harus cepet gitu. Ya lu harus cepet, makanya itu salah satu alasan kenapa agak ribet juga kalau main di ini. Kayak, ya ampun. Ya, aduh kok. Anjing lah. Oke, fine. Gue punya ini. Aduh, aku punya ini. Ya, belok nih. Ya, kamu ketahuan. Ketahuan. Ada dadau. Ada yang ya amplop. Dua goblin lolos. Gua masih kaku banget pakai deng-nya. Ya. Ya, sama-sama gitu deh. Walaupun gua tadi sempat record ya. Let's go. Goblin bareng lagi. Ya ampun. Oh, di zap ternyata dapat hit ya. Ya ampun. Ya, minionnya kenapa gua taruh situ ya? Salah ngeklik gitu loh. Untung mati. Aduh, mati untung mati, sih. untung mati. Enggak mau dekat-dekat, lupa lu ada begituan. Nice, skeleton gua. Ya. Ya, kalah gitu loh. Ya ampun. Well play. Ya. 1-0 ya guys ya. Oke. Enak banget pakai roket di ending gitu. Iya sih. Iya, sombong sih kesannya kayak. Wow. Yo, battle kedua. Wow. Oke, coba kita pakai serangan ya. Oh, dikeluarin langsung lah. Ya ampun, kita tawuran.
Wah, kalah goblin gua. Waduh, ada yang begituan ya, Pak ya? Oke. Terus gua bingung gitu loh mau nurunin apa. Ya ampun. Salah timing. Ya, ya udahlah ya. Enggak bisa lu harus tunggu dia lock dulu, Bang. Aduh, gua salah lagi. Gua enggak bodoh lock lagi. Ya amplop. Dia punya mirror. Iseng gitu loh. Aduh, begituan pula. Oke, fine, fine, fine. Wah, gila itu ramai banget goblin semua. Aduh, kok ada kayak gituan sih? Terus gue ngandelin satu spear goblin gitu. Tapi ngaruh banget tuh, sialan gue tadi pengen tank ke minernya. Jadi takut kena spear goblin ya. Aduh. Aduh. Aduh, los. Wah. Fuck. Wah, itu sakit banget spear itunya. Goblinnya gila. Ini tau gak sih? 2,4 gitu loh itunya. Oh, kok pantesan ya cycle cepet banget. Makanya. Aduh, gua bingung. Gua bingung sial. Ya ya ya. Hancur, 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 ya, ya. Hancur. Ya ampun, enggak kena juga. Wah, kambing nih. Oke, gua dilucuti di channel gua sendiri ya. Wow. Makasih lo, Le. Wah, waduh. Terus gua jizik. Pakai pakai mirror gitu loh. Ya ampun. Ya. Oke, okay, fine. Lu gak ada spell apa kan gitu? Oh, ya ya ada. Ya spellnya nah, gitu. Itu. Terus suara lu kayak bata-bata gitu. Oh iya. Iya. Executioner gua. Apa? Ah, gua bingung. Wah. Waduh, waduh, waduh. Wah. Iya. Meninggal anjir. Gila, poison. Wah, aduh, oke. Wah, kalah lagi anjir. Ya, emot sedih dulu biar sedih. Ya, kayak kita hari ini kurang gitu loh, kayak ya. Fine, 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 fine. Itu ya. Ya, cuma 2 kali kalah kan, belum 3 kali gitu kan. Kayak gue pakai deck apapun kayak kalah gitu. Last ya. Semoga kita terbantai. Gue berharap kita terbantai 3-0 biar kita ya yakin bahwa kita memang kalah ya. Terus gue cuma langsung nurunin gini lah. Waduh. Wah, ada EZ nih. Ya telat gitu loh gue. Ya ampun. Kayak kesel gitu loh pakai PC. Nah, ayo loh. Ya amplop. Ya amplop, kamu nakal. Ya, kombonya begitu pula lagi. Wah. Ya, serba salah. Oh, masuk nih spear goblinnya. Ya, kok gitu sih? Oh, gua pakai combo ini aja deh. Wah, kurang ajar dia pakai itu juga. Ya, kenapa gua mencet itu? Ya. Kan GG. Princess bantu banget ngebersihin. Iya, gila. Dan lu ngumpet gitu loh. Ya, gila lu. Ya. Main blowing banget anjir. Kesel nih. Oh, fine. Deck-nya tricky jadi dia iya, penuh. Ya. Lu mesti buang spell ini buat apa buat apa? I see. Itu sangat menyebalkan gitu loh, Lek. Terus kayak gue langsung komboin gitu aja loh, tanpa pikir panjang. Wah, Paris. Ya ampun. Nice.
3 hit ya, sakit ya. Ya, Goblin Tauran. Ya ampun. Ya. Skill Goblin gue tadi dapat hit di sebelah kanan, lo nggak liatin? Liatin, cuma gimana lagi ya? Oke, ya, gitu deh. Ya ampun. Tawuran. Ya. Shit, 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 shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Anjir. Kayak kambing gitu loh, kayak. Ya. Aduh, kambing bodoh amat lah anjing. Oh, dia punya itu juga. Aduh. Ya. Kayak telat gitu loh surprise attack-nya. Telat. Oke. Kayak gue telat gitu loh surprise attack-nya. Ya. Gue terlalu termakan triknya Leo Koja nih ya guys. Jadi intinya Leo Koja itu penuh trik mainnya. Hati-hati. Ntar kayak gue gitu loh ke bantai 3-0. By the way ya 4600 gak bohong lah ya. Yaudah guys, untuk challenge kali ini mungkin sampai sini aja dulu. Thank you banget buat Leo Koja. Jangan lupa kalian kunjungin channelnya Leo Koja. Dia yang pasti pemain kelas royal jago ya, lebih jago dari gua yang pasti. Nanti kalian langsung kunjungi aja, linknya itu ada di bawah, channelnya langsung kalian cek, channelnya langsung lagi kan, videonya itu banyak banget kelas royal, kalian cek satu-satu, dikasih like, share juga. Jangan lupa juga subscribe channelnya. Tentunya video ini juga harus ada like dan share-nya guys, karena gue melihat rating juga untuk video ini. Kalau misalkan kalian suka dengan challenge-challenge seperti ini, mungkin nanti gue akan meneruskan lagi, entah itu mungkin sama Glenn yang belum pernah, Vikun mungkin, mengingat masa lalu dia awalnya kelas royal mungkin. Semua itu kan kelas royal kan berawalnya. Iya. Ya udah, jangan lupa juga subscribe channel gue yang pastinya di bawah ini yang merah-merah dihajar sampai abu-abu, dan juga aktifin notifikasinya entah itu di channel gue maupun di channel Leo Koce. Sekali lagi thank you banget buat Leo Koce yang udah mau nemenin gue sampai sejauh ini walaupun gue dibantai ya, makasih banyak loh. Thank you juga untuk kalian yang udah mau nonton. Gue Mr. Rokto undur diri, salam amatir, bye bye.